Halo teman-temanku, selamat datang kembali di channel Bang Nababan Red Shadow Legend. Hari ini kita lanjut ke serial Dome Tower Floor 20 dari Heart. Jadi sebelumnya kita sudah selesai di Graven, si Gradion. Sekarang kita lanjut ke Mama Dragon. Jadi Mama Dragon. Jadi di sini Mama Dragon tipsnya ya, tips sederhananya itu jangan pakai SP ban, karena kalau pakai SP ban dia bakal jadi santapannya atau jadi vitaminnya, dia bakal jadi ngeheal dia itu. Kemudian secepatnya deh kita kalahkan, bisa masih seperti si Cool Heart, si Armiger itu masih oke lah. Tapi nggak tahu di level hard ini gimana, kita coba aja. Jadi mungkin champion yang saya bawa itu pakai si Cool Heart itu dua, si apa lagi ya, si Cool Heart mungkin biar lebih cepat kali ya. Tapi kita coba, kalau gagal itu biasa. Aduh. Kita coba ya. Jadi untuk lawan bos kita mungkin manual juga dulu. Wow, aduh, siapa? Lupa saya. Si Truna kan ada ini, SP ban. Lupa saya. Tapi bosnya nggak ada anaknya. Jadi karena SP bannya si Trunda bakal keluar kalau lawan ada di bawah pengaruh stun. Tapi nggak mungkin kan bosnya kena stun, karena bos anti atau kebal sama stun. Jadi nggak, jadi masih bisa kita pakai si Trunda, kecuali tadi ada anak-anaknya di Spider misalnya gitu, dia nggak bisa kita pakai. Tentunya tetap teman-teman harus bawa sebenarnya yang punya skill decrease attack, decrease defense, weaken, itu sudah sebenarnya skill debuff standar yang harus kita bawa untuk melawan bos-bos sebenarnya ya. Teman-teman bisa baca tuh gunanya apa, debuff yang saya sebutkan tadi, decrease defense, decrease attack, weaken. Nah itu berguna sekali untuk melawan bos. Nah sekarang kita ketemu, jadi skillnya di sini decrease to matter. Yang bahaya di sini hexnya sih, kalau kita sudah kena hex ini, debuff hex ini yang paling ngeri, karena karena damage yang kalau kita terpengaruh lagi berada di bawah pengaruh hex, damage yang akan kita terima itu bakal lebih gede. Aduh, dikit sekali setupnya si Cool Heart. Saya kan ada dua, tapi beda-beda tuh. Satu malah saya lagi testing pakai ini, pakai lifesteal, karena saya pakai untuk melawan si Gradion. Jadi saya perlu si Cool Heart itu nggak cepat mati, jadi saya coba si pakai lifesteal ya, apakah cocok. Sepertinya enggak garansi. Oke, si
Cinemalesnya memang lamanya, yaitu durasinya. Apalagi kita yang udah biasa cepat-cepat. Aduh, ada yang kena heads. Si Kulhard sebelah kanan, sayap sebelah kanan Kulhard kita kena. Oke, mudah-mudahan cukup kasih. Mati satu Kulhard kita. Tapi enggak terlalu masalah karena dia sudah berkontribusi banyak tadi. Sepertinya ini kita bakal lebih menang mudah dibanding melawan si Gradion. Mama Dragon di level 2 di floor 20 mungkin skillnya belum keluar. Masih bisa kita atasi dengan setup champion kita secara maksimal tentunya. Bukan berarti kita bisa asal bawa champion juga kan. Tuh. Biar capek ya. Oke, kayaknya kita menang. Oke, kita dapat reward yang lumayan, 150. Nah, jadi di sini kita hanya bermain di bosnya aja ya teman-teman, karena durasinya terlalu lama. Nanti kalau setiap floor kita bikin videonya membosankan teman-teman. Jangankan menonton, memainkannya saja membosankan. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan, seperti biasa kolom komentar. Dan gitu dulu di di serial Doom Tower Mode Hard. Kita lanjut besok bos selanjutnya. Gitu dulu teman-teman, enjoy your game. Salam.